Saya dari kelas 75. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebenjaran. Di misi yang pertama, kami membantu teman-teman yang kurang lancar membaca. Halo, saya Fikir Gatal Ginting. Saya dari kelas 75. Saya anak dari komunitas Pancasila. Saya dari SMP Santa Maria Kebenjaran. Halo, saya Fikir Gatal Ginting. Kelas 75. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebenjaran. Hai semua, perkenalkan nama saya Cecilia Dewa Bisburin. Saya dari kelas 75. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebanjahan. Halo, saya Fransan Rusimbolon dari kelas 74. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebanjahan. Halo semuanya, nama saya Luna Gabriela Pelusinaga. Saya dari kelas 84. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebanjahan. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Silsika. Saya berasal dari kelas 94. Saya anak komunitas Pancasila dari SMP Swasta Santa Maria Kebanjahan. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Pudaninting, saya berasal dari kelas 84. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebanjaran. Motivasi saya untuk mengikuti komunitas Pancasila adalah berani berkolaborasi, peduli kepada sesama, mau berbagi, memampukan diri untuk berinteraksi kepada sesama, bertindak kreatif, dan meningkatkan akhlak kepada sesama. Halo semua, saya Tri dari kelas 84. Saya anak komunitas Pancasila dari SMP Santa Maria Kebanjaran. Motivasi saya mengikuti komunitas ini ialah mampu meningkatkan interaksi terhadap sesama, peduli, meningkatkan akhlak mulia, serta berani melakukan perubahan. Halo, saya Regia dari kelas 84. Saya anak komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebanjaran. Motivasi saya ikut komunitas Pancasila adalah agar dapat berinteraksi dan peduli pada sesama, serta berani berkolaborasi, bertindak kreatif untuk melakukan suatu perubahan. Halo, nama saya Fedra Alisus Ginting. Saya dari kelas 84. Saya adalah salah satu anggota dari komunitas Pancasila SMP Santa Maria Kebanjaran. Motivasi saya untuk mengikuti komunitas ini adalah 1. Saya ingin meningkatkan rasa peduli, meningkatkan kreativitas saya, meningkatkan rasa gotong royong dan mampu berbagi terhadap sesama. Dan semoga melalui komunitas ini, ide-ide saya dapat melakukan perubahan-perubahan kecil di sekolah ini. Salam Pancasila. Kami dari Komunitas Pancasila